kita akan meluruskan perjalanan warginya ya, karena ini akan butuh konten ya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat ya, karena ini yang ditampilkan adalah sesuatu yang memang sangat indah ya. Di antara ini pesawahan-pesawahan yang alhamdulillah di Garut masih ada ya. Di Garut masih ada ini pesawahan, meskipun ini dari sisi-sisinya ini sudah dibangun bangunan-bangunan rumah tuh berarti ya. Tapi alhamdulillah ini masih ada ya. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah, wa syukurillah nih. Tuh lihat lagi ya, pesawahan ini sangat indah sekali wargi. Akang ketemu sama si ya, bapak dengan bapak siapa ini? Panang. Asli orang sini, Mak? Saya orang Cikajang. Oh, aslinya orang Cikajang. Iya. Ya. Ini nyawah, kalau di sini nyawah namanya. Iya, nyawah. Oh, udah lama di ini, Pak? Udah 20 lah. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ini Pak Nang katanya di sini tempatnya di desa ini Sukagali, Pak ya? Sukagali. Masuk ke Sukagali. Asalnya dari Cikajang. Iya, asalnya dari Cikajang. Cikajang. Bayongbong. Oh, Cikajang Bayongbong. Bapak tiket Cikak Bayongbong di itu. Oh, Rama mah di Bayongbong. Turunan mah. Ari ibu? Ibu Cikajang. Ibu Cikajang, jadi Rama na ti Bayongbong. Ibu na ti Cikajang. Nah, ini wargi ini indah sekali nih tuh, ya. Akang sengaja datang ke sini. Di mana lagi? Abli mah ti dieu ti Pataruman. 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 Kelurahan Pataruman. Jalan Pataruman Targong Kidul sami sareng kecamatan. Jalan pembangunan anu terus ke balik ke terminal. Terminal. Padidinya aya pemiti dieueun mah kiri lah, kelurahan Pataruman teh kantorna teh kiri. Caket ieu sekolah SD Marga Mulia. Mohon ta eta. Pak, ya, hatur nuhun, Pak. Ya pun alo dinya teh. Oh, saha? Kan anjeun teh di BJB di perumahan teh. Oh. Pada malam pun alo. Saha? Ke orang Cipan Panas. Saha, Pak? Putrana di Erwin pamegat nama aslina Cipanas. Oh, Erwin. Erwin. Mohon. Biasanya sudah dilamal ya, di payun di JNT. Mohon. Saya nama di luka di Jepang JNT di payun. Mohon. Ngalih ka ieu. Ieu JNT ieu panganten Kang ieu na teh. Mohon. Paket. Paket, mohon. Mun ieu wargi deui kapi ke putra mun teh di Pantang anu sakompeksi di dinya di Pataruman. Oh, Pak Entang sok kompeksi Pajong Kaliki. Mohon. Ta eta mah kengeng abdi kengengkeun ka istrina rakana Pak Entang teh kengeng ka rakana gitu. Oh, rakana Pak Entang kengengkeun ka raka pun bojo gitu. Oh, iya Pak Entang. Anu jangkung alitnya? Mohon. Putih-putih. Itu Pak Nyeh yang di nunjuk sekolah jahit ini. Ah, Pak Nyeh, mah tos ngantun ke? Oh, tos ngantun kan penyawat iya. Gitu. Pak Nyeh, mah suka jahit? Mohon, suka jahit, mohon. Dan Pantang kok gimana? Tante kan Rai Raka, saya orang Pantang teh. Pak Entang, Pak Otang. Pak Otang. Oh, karena kompleksi. Mohon, Tatang, Mang Entang. Mang Entang, Mang Otang. Itu Mang Entang, Mang Otang. Ada tilu, itu orang kali ini itu teh. Pantang Mang Otang teras deui itu so istri bungsu. Iya masih kena wargi abdi mah. Masih kena wargi atuh kalinya mah. Ka Pak Entang mah. Di Bojong Kaliki palingihna. Mohon. Pataruman. Tah ieu mah aya isi ulang pali ditu eta mah kengeng pun alo. Mohon. Putrana Pak Haji Ejep. Haji Ejep anu dilebak, anu dilebak mohon. Mohon Haji Incum. Haji Incum. Cucum. Mohon. Tah eta mah putra pun ua kengengan ka putra Pak Ejep. Iya. Pak saat itu kan gendut-gendut ngantunkan kan. Mohon. Iya. Atuh tuh nya ari eta mah di guar-guar mah. Nya eta itu masih kena wargi abdi eta tempat entang mah. Anu sok anak kompleksi. Atuh ka ieu nyeh eta masih kene da eta teh wargi sawargi-wargi eta mah. Wargi-wargi kana ngajahit sadayana. Da abdi geus sareseuna mah.
Bumina no caket awi teh ya kan idinya. Mohon caket caket awi, caket awi. Iya, caket. Tapi sering ka dinya da anya-anya. Oh iya iya. Kuwi ngadamelan acuk. Abdi abdi mun arek diajar nyerang mana mana ayah 15 tahun. Oh, diajar nyerang. Di mana Bapak Kapungkur? Di Tasik. Di dia sakeng 10 tahun, kira 5 tahun lah panginten. Mohon. Di dolog di dia. Di dolog. Rasi Amis 5 tahun panginten. Iya iya iya. Di Tasik 5 tahun. Mohon. Terus Banjar Patroman 5 tahun. Atau pengalaman pisan si bapaknya. Ini darah. Saya tambah kasar di tempat ini diajar nerasin pun bapak ya. Mohon man. saya gitu saya. Nerasin gitu. Pun bapak. Mohon. Pak tuh nuhun ieu pah. Biasa ditepangkeun alhamdulillah geuning. Sawios da ieu mah nuju eta nuju biasa we ieu. Pak tuh nuhun pah yuk pah. Wargi perjalanan tadi ya kita akan disambungkan ke daerah Kaum karena katanya ini ada undangan dadakan katanya mau ngeliwet. Ya, meskipun Akang sendiri sudah merasa lelah sebenarnya, tapi kita akan datangi saja ke sana ya. Itu. Dan Akang tidak akan lama di sana karena butuh istirahat ya. Nah, kita nantikan. Nah, ini perjalanan dari Sukagali tadi ya. Nyambung ke Kaum Lebak, kita akan melihat saudara-saudara Akang yang berada di Kaum Lebak katanya mau ngeliwat, meskipun Akang sendiri tidak akan makan di sana ya karena sudah kenyang ya, akan di rumah ya. Oleh karena itu kita saksikan dan nanti akan kembali lagi di penutupan ke itu daerah Sukagali, penutupan di daerah Sukagali karena ini nyambung ya. Buat konten ini adalah konten satu hari tetapi digabung atau dipotong ya karena terlalu panjang kalau disekaliguskan. Oleh karena itu kita nantikan perjalanan akan di pesawahan Kaum Lebak ya. Nanti akan kembali lagi ke desa Sukagali di videonya ya. Begitu ceritanya. Nanti akan ditutup di Desa Sukagali ya. Terima kasih. Yuk. Ini Akang sedang berada di daerah Kaum Lebak ya, tetapi di daerah pesawahannya. Mohon gitu. Mau rencananya liwetan ya. Hati-hati perjalanan Bung Karengkol. Loba ieu loba kenurnya tuh ieu. Awas kar, sekar. Awas kenur ieu ngajiret. Ini banyak itu bola kenur ya. Karena memang ini suka ada yang main layang-layang di sini, pergi ini tuh. Tuh. Kita harus hati-hati. Bisa-bisa nanti luka sama bola kenur nih, tuh. Awas hati-hati. Ini pesawahannya luas sekali wargi tuh. Ya. Luar biasa nih tuh. Nah, ini di samping pesawahan ya. Ini ke arah kamera itu depan itu adalah kota sebenarnya ya. Ini pesawahan di pinggir kota sebenarnya. Nah, yang kesininya adalah ini gunung apa Cikuray ya tuh. Ini terlihat indah sekali ya Wargi. Coba. Nah ini. Ini Neng Ade Iam. Katanya ingin liliwetan ya. Kebagat nu maot. Lain kebagat nu maot, atuh hirup gitu. Nya kebagat nu maot. Makamkeun ini.
Ayah weh, ieu mah es, ieu artis Akang ya tuh. Anu ka daerah mana teh ya teh artis teh? Oh, ka pasar. Katanya ingin liliwetan di sini, duh. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya ini di arah sananya wargi ini ya. Adalah Gunung Guntur. Nah, itu ada Sungai Cimanuk nih, di depan itu. Tuh. Ini tuan rumah sing secerowokan wae itu. Ya. Yuk. Kita lanjut ke sini katanya. Ini sudah tidak tahan lagi ini kamera nih. Kumaha atas beres liwat teh. Hei. Ayo sugan teh geus beres tuh. Nah. Ayo sugan teh geus beres. Kang Ganjal kumaha bagi kieu. Woi, ieu tuh wargi-wargi sadayana. Kang Ganjal jadi ku ieu tinggal di mana liwat. Luar biasa ini ngariung tuh. Kita lanjut ke bawah. Oh. Lo ipara. Gua bisa dayang. Rame tuh. Ka mana bi nokna? Geus ka dieu, Cen? Ah, Cen bi nokna dari ditukarnya di Bogor. Ah, ai sugan teh mah ka dieu. Ayo tuan rumah. Eh, opi yang lagi karena sakit itu tuh. Ini rumah di tengah sawah, lagi ya. Rumah di tengah sawah tuh, ya, luar biasa. Nah, ini para warga sadayana di mana tuh? Buat lewat tempat kiona. Allah. Can asak wae. Ah, ieu mah tega pisan. Ai sugan teh kalieu sugan teh beres we kalian. Tanggal ku ieu yeuh tangsi slower. Slower jam 10. Biasa ini. Nungguan mah nya teh tadi tadi. Di jam 10. Sok kana aya kali jam 10. Jam 10. Ayeuna geus setengah 12. Iya, sok kana 2 mah pada lohor. Lah ieu nu masakna ieu telat ieu. Iya, telat masak ka atuh muka tur lantasan liwat. Aduh, salad tuh sarang kanggo ieu, kanggo bumbu Royco. Lihat lagi ya. Luar biasa. Nih. Yang menjadi anehnya ini baru 2 hari enggak hujan ya, kemarin Sabtu dengan sekarang Minggu ini. Ini sudah kering nih tuh. Ya. Ini sudah kering tuh. Ya. Sedangkan ini baru sebagian yang udah keluar ya nih, tuh. Baru sebagian yang sudah keluar itunya padinya tuh ya. Dan ke arah sananya adalah sungai. Kita akan datang ke sana ya. Nah, ini jalannya wargi nih ya. Kita akan ke sini. Kita akan ke arah sini ya. Jadi untuk melihat Sungai Cimanuk ya, aliran Sungai Cimanuk tuh sini ya. Sebelum kita makan liwet ya. Oh, sejauh sebenarnya orang itu, tapi akan kelihatan nantinya ya. Ini banyak anak-anak waktu itu yang sedang main layang-layang. Tuh. Ya. Tuh di tengah sawah ini, saudaraku nih. Ya. Tuh. Nah, ini juga ada rumah tengah sawah tuh. Ya. Nah, ke arah sananya adalah Sungai Cimanuk. Kita akan datang ke Sungai Cimanuk yuk. Tuh. Sengaja Kang terus ingin mendatangi ini ya, aliran Sungai Cimanuk. Bagaimana sekarang keadaannya ya?
ini di tengah hari ya, kita akan melihat aliran sungai Cimanuk nih. Udah kelihatan ini. Nah, ini aliran sungai Cimanuk warga itu ya, aliran sungai Cimanuk ini tuh ya. Bentengnya sangat tinggi, Akang tidak bisa melihat sepenuhnya nih, tapi coba saja ini lihat ya. Tuh. Ini aliran sungai Cimanuk ya. Jadi saudara saya itu di tengah sawah dan di sampingnya adalah sungai Cimanuk tuh lagi ya. Kita kembali lagi nih ya, ke arah sana nih. Nah, ini 2 hari tidak hujan ini, coba ini ya, 2 hari tidak hujan ini, padi-padi ini kekeringan itunya ya, adapun sedikit ya itu air. Sedangkan yang sebelah sini ini ya, yuk lagi ya, lagi. Kita kembali lagi ya ke rumah saudara saya di sini, karena kalau ingin melihat secara semuanya itu sungai Cimanuk itu ada bentengnya, tinggi sekali, susah untuk dilompati ini. Kita lebih baik sini lagi. Udah ngeriung nih. Tapi hanyakal belum ada kejonya. Ada kejo. Belum ada kejonya. Ah, euy. Langsara ieu mah euy. Oh. Ngonang ti subuh kene tapi ieu kejo teh datang. Aing teh subuh kene di kamari kene. Oh, di kamari kene aya datang kali ieu can aya naon pisan tuh. Ka ieu eta wargi ini mah adat ka kurung kuiga tuh. Ya, ngonang tapi encan hadiah itu tuh. Itu ya baru celik. Jadi ya mah tamu kita masak. Iya, ya mah tamu sih masak mana? Ini daunnya sudah ada tersedia untuk makan bersama ngeliling petang. Nah, ini bisa lihat lagi. Ada yang lagi kerja. Ada yang lagi kerja tuh. Alamal ya, dugi ka jam sabaraha itu enggak lamal teh? Lohor. Lohor. Oh, dugi ka lohor sami itu, dugi ka lohor wali. Bapak ini. Bontengnya ini bonteng. 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 Jadi ini adalah tanaman bonteng wali ya. Tuh. Ya. Tanaman bonteng. Luar biasa. Ya. Ini tanamannya. 35 hari baru kita bisa memanennya ini. Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah seperti kemarin di Ciocong ya. Penerangan dari orang Ciocong kemarin. Wargi, sahabat dimana saja berada, kita akhiri saja pertemuan dengan Akang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sekaligus membawa keuntungan bagi Akang sendiri dan bagi semuanya ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.